Anaknya pada sarapan bubuh, sarapan nasi kuning. Ini awakin juga batu sarapannya semengang. Loh. Nanti di beracu. Bagus ngati kronan yangi. Laker kece belai. Lebay ngati yang ngomong loh. Belai. Beli laker maton ke merajam. Budak wage klau jani. Otona sang yang rambut sedane. Panak nih Pak Sedana nih nomor 3 ngotonin jani beli. Barang sih beli nah. Pangan sate gratis. Di mama nih gen bukutnya ini. Sing je otonan jelemu. Budak wage klau itu adalah hari pemujaan terhadap Dewi Laksmi. Yang sering disebut dengan sang yang rambut sedane. Atau sang yang Sri Sedane. Sri artinya beras. Sedane artinya uang. Oh, ada notonan panak Pak Sedane. Sesuai dengan gelarnya, Dewi Laksmi inilah yang memberikan kita kemakmuran dan kesejahteraan. Menurut adat istiadat Bali, Budak Wage Klauto identik dengan notonan pipis. Pada saat Budak Wage Klau, ide sangyang rambut Sedane atau Dewi Laksmi sedang melaksanakan yoga. Makanya wainnya jani de nyai maya hutang de nyai me belanja pipis semelah jani apa yang mau belanja aman kita yang bareng matron si belina eh de bareng loh bagi-bagi tugas beli maturan kemerajam nyai tuh borongan tuh ngajang batun itu lang tuh ngajang tuh di belakang kubunnya jang bincang nyai kan man pipis enak hati di sini nih. Yang tugas ini bat-bat bang. Ini laker mang pipis. Ngajang batu gelah pedidi. Pokoknya yang bareng beli nah, maturan nah. Ya nyai bareng. Beli ya nih repot loh. Di samping tuh. Di samping tuh ken-ken beli. Di samping tuh ya nyai bareng. Ngusap pemandangan loh. Hah? Ngusap pemandangan ken-ken maksud beli nih? Pasti lagi hebatan beli om. Oh. Nih, dong dayan sube. Cuk batu nenek mau nyapet kalau ini. Oh no. Nih, lagi hebatan teman itu. Karena awaknya sentian aja ke pesu. Nih, lu banyakin aja batu nih.